wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Siap gerak. Kencang kanan gerak. Tegak gerak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bunda. Alhamdulillah, baik sekali. Tidak masuk. Iya, Bunda. Ice cream-nya yaitu Ibu Bunda berikan contoh ya. Tepuk kanan, tepuk kiri sebanyak 5 kali. Oke. Gitu ya. Oke, Bunda. Ulangi ya, tepuk kanan, tepuk kiri, melempar bola kanan kiri sebanyak 5 kali. Melempar bola 5 kali, sebanyak 5 kali. Bola bu, bola tadi apa bunda? Ayo, bola 5 kali, melempar bola kanan kiri. Kita mulai speakingnya, tepuk kanan kiri sebanyak 5 kali. Bola. Ibu akan menjelaskan materi tentang dapat menjalankan latihan keseimbangan, dapat melempar bola dengan tangan kanan dan kiri setidaknya 5 kali ditangkap. Nah, adik-adik siaga, ada yang tahu enggak apa itu keseimbangan? Adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak mudah jatuh. Nah, di sini ada macam-macam keseimbangan. Ada dua, yaitu keseimbangan statis, tubuh dalam posisi diam. Untuk kedua, bagaimana cara melatih keseimbangan tubuh? Pertama, berdiri dengan satu kaki. Kedua, berjalan menggunakan berjijit. Dari cara keseimbangan tubuh, ternyata ada manfaat-manfaat memiliki keseimbangan tubuh yang baik. Di sini ada tiga. Pertama, memperkuat fisik selama beraktivitas dan berolahraga. Kedua, mengurangi cedera. Ketiga, memperkuat otot-otot tubuh. Adik-adik siaga, hari ini kita akan belajar tentang melempar dan menerima bola. Adik-adik siaga, siapa di sini suka bermain bola? Saya. Oke, semuanya suka bermain bola ya. Oke. Melempar dan menerima bola. Dan lempar tangkap bola menggunakan gabungan gerakan antara pandangan gerakan tangan dan kaki secara sederhana. Sebentar ya, saya praktekkan. Nah, di sini kan untuk medianya, pertama medianya bola plastik. Terus yang kedua itu dari kertas berbentuk bola, itu enggak apa-apa, atau bola pasti. Nah, silahkan adik-adik siaga berbentuk dua orang ya. Ya, ayo kita praktekkan. Saya sama Nawang ya beri contoh. Ya maju Nawang. Yang satu menangkap, yang satu menerima. Sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Apakah sudah paham? Paham, Bu, paham. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya, Bu, saya. Pakai satu tangan boleh, dua tangan boleh. Saya, Bunda, saya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Ya. Kamu berpasangan sama Salva. Enggak seimbang, Bu. Katanya tadi keseimbangan. Jaga sama Nawa. Terus saling sama. 5 kali ya. Kalau jatuh gimana dulu? Kalau jatuh, nyanyi. Baik, kamu nyanyi. Ayo. Nyanyi. Ya, berdua. Ayo kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini menyanyi. Stop, Mbak. Aduh,
Ya, pada hari Minggu. 1, 2, 3. Pada hari Minggu putur ayah ke kota. Naik dermaga istimewa ku duduk di muka. Duduk di samping Pak Kusirya kerja. Mengendarai kuda sumpah yang baik jalannya. Hei! Kutik, 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 kutik. Sangat menyenangkan. Ya, kira permainan sudah selesai. Kita akhiri. Ayo salah satu memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian dari Ibu. Mohon maaf ada salah. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.